Kita masih memberikan mukadimah di kitab siyam dari kitab Zadul Mustadni karya Syekh Mustadni Ahmad Hafizahullah. Dalam pertemuan kita yang lalu telah kita baca keadaan-keadaan melihat hilal, yang mana puasa itu diawali dengan penglihatan hilal atau ikmal, menyempurnakan Sya'ban dari 30 hari. Kemudian beliau sebutkan beberapa masail, di antaranya fa in shamu bi syahadatin wahidin 30 yawman. Kalau manusia itu berpuasa dengan persaksian satu orang saksi pasal masih Ramadan dan sudah berjalan 30 hari dan tidak melihat hilal, atau seorang berpuasa karena pada saat malam 29 Sya'ban itu mendung, yang kita ketahui kemarin mazhabnya Imam Ahmad wajib untuk berpuasa hingga jumlahnya sudah mencapai 30 hari dan hilal belum nampak, maka besoknya tetap dalam keadaan berpuasa. Nah, wa man ra'a wahdahu hilal Ramadan farudda qawluhu, dan barang siapa yang melihat sendirian hilal Ramadan dan persaksiannya itu ditolak oleh penguasa, atau dia melihat hilal Sawal sendirian, soma, ia tetap berpuasa. Nah, jadi sudah kita jelaskan kemarin, kalau seseorang melihat hilal Ramadan kemudian laporan kepada penguasa dan laporannya tertolak, tidak diterima oleh penguasa, menurut pendapatnya mu'alif, dia tetap berpuasa. Nah, karena dia sudah menyaksikan hilal. Baik, kalau dia menyaksikan hilal Sawal sendirian, maka besoknya tetap berpuasa. Karena sudah kita jelaskan kemarin, untuk hilal Sawal dipersyaratkan dua saksi. Nah, kecuali hilal Ramadan, cukup satu saksi. Baik, ini masa yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Nah, jadi kalau seseorang melihat hilal sendirian, kalau Allah penguasa, atau dia berpuasa, dan nasihatnya Nabi Muhammad bin Sallallahu hendaknya tidak menampakkan penelitian para zahir kepada penguasa. Baik. Dan juga sudah kita jelaskan kemarin pendapat yang lain dari kalangan para ulama, di antaranya pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berpendapat tetap mengikuti kaum muslimin. Kita cara penguasa menolak ru'yah dia, tetap dia tidak boleh berpuasa dan mengikuti keputusan pemerintah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yalzamu shaumu li kulli muslimin mukallafin qadirin. Dia boleh bahas
orang-orang yang wajib menjalankan puasa. Wajib untuk puasa likulli muslim, setiap muslim. Mukallafin, mukallaf, makna mukallaf akil baligh. Qadirin, mampu. Nah, ini mereka-mereka yang wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Nah, mereka-mereka yang menjumpai bulan Ramadan, faman syahida minkum shahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Yang wajib berpuasa muslim. Nah, yang pertama. Baik, sehingga orang-orang kafir, nah, tidak wajib untuk menjalankan puasa. Karena orang kafir kewajiban mereka pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sehingga baru diwajibkan syarat-syarat Islam yang lainnya. Nah, selama dia belum masuk pintu syahadat, baik, maka tertolak amalannya. Muslim. Baik, mukallaf. Yang kedua, akil, baligh. Orang yang belum dewasa, nah, tidak wajib untuk menjalankan puasa. Tetapi ikhwan azakumullah, salafun shalih, baik para sahabat mengajari, melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Nah, dalam rangka latihan agar nantinya terbiasa menjalankan kewajiban puasa. Nah, bahkan disebutkan diberikan mainan penghibur tatkala mereka-mereka baik terasa lapar, tatkala mereka menangis diberikan hiburan-hiburan. Nah, baik, akil, berakal. Orang yang gila, nah, tidak wajib untuk menjalankan puasa. Orang yang gila tidak wajib menjalankan puasa. Nah, baik, qadir. Yang ketiga, mampu. Nah, orang yang tidak mampu karena tua, orang yang tidak mampu puasa karena sakit yang parah, maka tidak wajib untuk naam menjalankan puasa. Baik, orang yang ghairu qadir, orang yang tidak mampu, itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, da'imun, orang yang tidak mampu selamanya. Orang yang tidak mampu puasa selamanya. Nah, ini yang pertama masuk golongan ini, orang-orang yang sudah tua. Nah, yang tidak mungkin untuk berpuasa. Yang kedua, orang-orang yang sakit menahun, yang sangat-sangat sulit diharapkan kesembuhannya. Ini ghairu qadirin da'i, terus-terusan dia enggak mampu. Nah, maka kewajiban mereka, nah, fidyatun tu'amu miskin. Kewajiban mereka membayar fidyah. Nah, kewajiban mereka membayar fidyah. Baik. Ini bagi orang tua yang enggak kuat puasa, dan bagi orang sakit yang sakit menahun, nah, yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka membayar fidyah, tu'amu miskin. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, tatkala kewajiban bayar fidyah ini memiliki dua cara. Yang pertama, bisa dengan bahan makanan mentah.
bisa dengan bahan makanan mentah. Apakah nasi atau yang semisal yang muhim itu makanan pokok. Berapa besarnya? Ini tidak disebutkan dalam nas yang sharih. Sebagian para ulama menyebutkan nisfu sha'. Sebagian yang lainnya menyebutkan satu mus. Nah, ini kalau bahan makanan mentah. Baik. Berapa itu satu mus atau nisfu sha'? Nah, kita biasa zakat fitrah itu satu sha'. Nah, kalau kita berzakat misalnya 3 kilo, nah, berarti tinggal kalau satu mus, satu sha' itu 4 mus. Nah, berarti 3 kilo itu untuk 4 hari. Nah, ini kalau berpendapat saya besarnya itu satu mus. Nah, dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menganjurkan selain diberikan beras, juga diberikan lauk sebagai tambahan. Nah, ini kalau bahan makanan mentah. Bisa pula ikhwan ibu dina'azakumullah berupa makanan matang. Nah, berapa besarnya, berapa banyaknya, sesuai dengan urus kebiasaan masyarakatnya. Kira-kira yang mengenyangkan itu yang bagaimana? Nah, jadi kira-kira yang mengenyangkan yang bagaimana? Baik. Maka ikhwan ibu dina'azakumullah, ini ada dua cara, bisa mentah, bisa matang. Nah, kalau mentah satu hari satu mus atau dua mus jenis susah, atau bisa makanan matang. Baik, ada dua cara untuk mengeluarkannya. Yang pertama, setiap hari dia mengeluarkan fidyahnya. Setiap hari dia mengeluarkan fidyahnya. Yang kedua, selesai puasa Ramadan, kemudian dia bayar sekaligus fidyahnya. Sebagaimana yang dijalankan oleh Al-Sunnah radhiyallahu anhu. Mengumpulkan 30 orang fakir miskin, kemudian dikasih makan. Nah, jadi makannya itu satu kali. Nah, jadi bukan sarapan, makan siang, makan malam, dan sekali. Satu hari saya dia memberikan makan satu orang fakir miskin. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, fidyah itu tidak boleh untuk buka bersama, kecuali yang diundang itu fuqara wal masakin. Nah, kalau dia letakkan di masjid fidyah dia misalnya untuk buka bersama dalam keadaan yang hadir, yang ikut buka itu atau orang-orang kaya misalnya, baik, tidak boleh. Nah, cara fidyah itu untuk fuqara wal masakin. Dan ikhwan fi dinillah azakumullah, perlu diingat. Nah, fidyah itu bayarnya harus sudah melewati puasa. Maknanya, kalau dia mau bayar per hari, nah, malam buka puasa itu bayar. Nah, jadi tidak boleh misalnya seorang yang memang pasti karena tuanya tidak akan bisa berpuasa, kemudian di hari yang pertama dia bikin buka bersama sejumlah 30 nasi bungkus misalnya, kemudian dijadikan sebagai fidyah dalam keadaan puasa masih satu hari. Nah, tidak boleh. Harus sudah melewati bulannya. Nah, hingga selesai rahimahullah beliau menjelaskan, orang yang bayar fidyah sebelum menyelesaikan puasa ibarat orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, jadi fidyah itu setelah puasa untuk buka bersama. Kalau satu orang kalau mau buka bersama ya nanti belakangan. Nah, atau mungkin ikhwan ibu dina'azakumullah, dia sudah melewati satu pekan 7 hari dia gak puasa, dia kemudian saya mengundang 7 orang fakir miskin
Nah, tapi mantap. Baik, sholat selesai. Dan ikhwan yang dinaikkan semua. Yang kedua diingatkanlah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah. Fidyatul Tu'am Miskin. Nah, tak kala seorang tidak berpuasa sebanyak 30 hari, dia harus mendapatkan memberikan makan 30 kepala. Nah, tidak bisa satu kepala dikasih selama 30 hari. Nah, tinggal misalnya, baik satu bulan 30 hari puasanya, berarti dia harus bersedia 30 mud. Nah, dia kumpulkan beras 30 mud, kemudian dia kasihkan kepada sebelah. Ini fidyah istri saya, enggak bisa. Nah, jadi satu hari satu kepala. Nah, kalau dia mau bayar fidyah sekaligus, berarti dia harus mengundang kalau makan matang 30 orang. Nah, jadi kepalanya ada 30. Nah, atau saya dia kasihkan ke rumah-rumah. Nah, itu 30 kepala. Baik, enggak tidak bisa. Nah, fidyah itu diberikan untuk satu orang untuk beberapa hari, tidak bisa. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah taala. Baik, ikhwan fi din rahimakumullah. Nah, yang nama satu kepala misalnya. Kita punya hutang puasa satu bulan, 30 hari misalnya. Nah, ada seorang minal fuqara wal masakin. Nah, kita lihat berapa jumlah keluarganya. Nah, suami istri dan memiliki 6 orang anak. Nah, 6 tambah 2, 8. Nah, satu rumah dikasih 8. Itu sudah 8 hari kita bayar fidyah. Nah, karena jumlah anggota keluarganya total 8 kepala. Nah, meskipun anak-anak tidak ada masalah. Nah, tapi kalau masih nyusu tidak boleh. Tidak terhitung karena dia masih nyusu. Nah, jadi kalau sudah makan, baik misalnya anak-anak usia berapa yang sudah makan nasi, nah hitung anaknya 6 plus orang tuanya 2, sudah 8 hari kita bayar. Nah, tinggal kita cari rumah yang lainnya. Nah, anaknya 10, nah plus orang tuanya 12, sudah 12 hari. Nah, ini upahnya sebenarnya semua. Jadi itu harus kepalanya sejumlah. Nah, hari yang ditinggalkan puasanya. Baik, ini ikhwan fi din rahimakumullah. Nah, dan tidak boleh dirupakan uang karena soal miskin. Nah, yang kedua ikhwan fi din rahimakumullah, orang-orang yang ghairu qadir yang tarik. Tarik maknanya, nah, tidak selamanya. Nah, dalam keadaan tertentu. Ini baik orang yang sakit. Nah, jadi orang yang sakit. Baik. Kewajiban mereka nafkah datun min ayyamin ukhra. Kewajiban mereka mengqadha di hari yang lain. Nah, ini karena tidak mampu untuk berpuasa pada saat itu. Baik. Kepada kisina azakumullah, beliau mualif rahimahullah hanya menyebutkan 3 persyaratan kewajiban puasa Ramadan. Nah, dan ada persyaratan yang lainnya. Baik, mukim, bukan musafir. Kalau musafir tidak wajib untuk menjalankan puasa. Mukim. Nah, kemudian khulu minal haid wan nifas bagi perempuan. Dia bebas dari haid dan nifas. Nah, sehingga kalau kita total, nah ada 5. Nah, ada 5. Baik, ini khan itu bina azakumullah. Sa'ubat al-jadiri halidahullah. Nah, dia juga menambahkan dukul sahab atau subuh sahab, maksudnya bulan. Nah, jadi sudah masuk di bulan Ramadhan. Nah, faman syahida minkum syahra fal yasum, faman syahida
makna syahidah di sini dakhala memasuki. Nah, bukan saya melihat karena bulan itu tidak bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat itu rembulan, komar. Tapi syahrul, sama saya mengenai syahrul, syahrul itu bulan, bukan rembulan. Nah, bulan itu dimasuki, dijumpai. Nah, bukan dilihat, tidak bisa dilihat. Nah, ini kan fitna Rasulullah. Baik. Jadi beberapa syarat-syarat wajibnya untuk berpuasa Ramadan. Nah, nanti tambahan yang disebutkan, baik, itu akan disebutkan malam rahimahullah ta'ala. Nah, qala rahimahullah, wa idza qamat al-bayyinatu fi athna'in nahar, kalau kemudian tegak bayyinah, mana bayyinah masuknya bulan Ramadan. Nah, diketahui masuknya bulan Ramadan di asna'in nahar, di pertengahan siang. Nah, jadi ada seseorang yang baru tahu hari ini Ramadan tatkala zuhur, baru tahu. Oh, ternyata sekarang Ramadan, baru tahu dia. Nah, wajib al-infaq wal qada. Pada malam Rasulullah, dia wajib infak. Tatkala dia tahu, oh ternyata hari ini Ramadan, nah maka dia tidak boleh makan dan minum, ini infak sampai ghurubus syams, sampai maghrib. Wal qada, dan nanti dia mengqada hari itu. Nah, hari itu dia harus mengqadanya. Baik. Kenapa ya Fani jadi nangis harus mengqadanya? Nanti akan kita bahas, karena dia tidak berniat qabla al-fajr. Nah, karena dia tidak berniat sebelum fajar, sehingga tidak ada. Nah, sehingga dia kewajiban imsak dia pada hari itu tidak dianggap menjalankan puasa satu hari. Nah, karena dia hanya menjalankan istiraman di syahr Ramadan. Nah, dia tidak boleh untuk makan dan minum. Nah, baik. Bagi siapa yang wajib untuk infak dan qadha ini, ala kulli man sara fi asma'i ahdan li wujuhihi. Bagi setiap orang yang di tengah hari itu, termasuk orang yang wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang tadi kita sebutkan itu, syarat-syaratnya. Nah, jadi tatkala saya terdengar khabar hari ini Ramadan, hari ini Ramadan, yakni dia dengarnya ba'da zuhur. Siapa yang wajib imsak? Yang wajib imsak muslim. Nah, akil, baligh, baik. Yang kita sebutkan tadi, mukim, na'am, khulu minan nifaq wal haid. Jadi persyaratan yang tadi disebut oleh mu'allif dan juga ada tambahan. Nah, itu yang kemudian wajib untuk imsak dan mengqadha di hari yang lainnya. Sekali lagi nak azatumullah, baik. Dalam permasalahan ini, nah, termasuk yang wajib untuk infak juga, baik. Bagi mereka-mereka yang, nah, pada saat dengar khabar itu belum termasuk orang yang wajib puasa. Tapi beberapa jam setelahnya dia wajib untuk puasa. Misal, nah, tatkala dengan khabar baik zuhur ini bulan Ramadan, nah, dia belum balik. Nah, seseorang belum balik. Nah, satu jam berikutnya, misalnya, dia tidur, dia mimpi, nah, dan injal, ikhtilaf, keluar air maninya. Nah, otomatis dia sekarang menjadi dewasa. Nah, maka dia wajib setelah keluar air maninya wajib dia infak. Nah, wajib dia infak sampai tenggelam matahari. Nah, karena dia sudah menjadi min ahlil wujud. Nah, pada saat itu. Baik. Atau juga ikhwan ibn azakumullah, dia sebelum zuhur, duha misalnya. Nah, misalnya duha seseorang menjadi dewasa, subuh belum dewasa. Nah, jadi kedewasaan itu kan hilang, keluar air mani.
berumur 15 tahun maksimal. Keluarnya bulu kemaluan. Plus dicampur untuk perempuan head. Nah, terus suku ini misalnya ini sulit dimisalkan. Subuh masih kecil, duha sudah dewasa. Nah, mungkin satu-satunya istihlal pada subuh dia tidur. Nah, kalau tidur dia mimpi. Baik, sudah dewasa. Nah, kalau fajar dia berumur 14 tahun, pada fajar 15 tahun tidak mungkin. Nah, tiba-tiba tambah 1 tahun, tidak mungkin. Nah, atau mungkin tanda yang ketiga, waktu fajar belum tumbuh bulu kemaluannya. Nah, duha sudah muncul misalnya. Ini juga mungkin jarang. Baik. Ya mungkin yang bisa kita misalkan itu. Nah, jadi baik, seseorang yang bangun tidur kemudian kehilang dia. Nah, atau baik perempuan yang head pada saat itu. Fajar belum head. Duha dia head. Nah, maka dia wajib puasa, tapi karena ada mawaliknya, dia wajib untuk mengkodok. Nah, di hari yang lainnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga seseorang yang menjadi wajib tatkala duha, nah, belum terdengar khobar, baru dia dengar khobar hari ini puasa, dia wajib untuk insyaf dan nanti mengkodoknya. Nanti mengkodoknya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Atau seseorang yang subuh sejak kemarin gila. Setelah zuhur dia sembuh dari gilanya. Nah, maka baik dia wajib untuk insyaf. Nah, ini apa nih begini Allah semula. Madzhabnya Imam Ahmad yang masyhur di sini, kewajiban insyaf wal qadha. Insaf dan kohok. Nah, ada pendapat yang lainnya. Pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, tidak ada kewajiban mengkohok, hanya kewajiban insaf, dan itu sah kuasanya. Nah, sehingga bagi mereka-mereka yang baru dengar khabar Ramadan ba'da zuhur, ya, ba'da zuhur, baik, dia langsung insaf niat puasa semenjak dia dengar khabar sampai maghrib. Dan dia tidak wajib untuk mengkodok di hari yang lainnya. Sama juga seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ba'da zuhur. Nah, dia wajib insaf sampai maghrib dan sah puasa. Nah, ini ikhwan yang kita ajak kemudian sama yang kita sebutkan tadi, orang yang baik dewasa pada saat itu. Ini ikhwan yang kita ajak kemudian. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di antaranya berjadi dengan peristiwa puasa Asyura yang Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengumumkan. Ini hari Asyura, barang siapa yang sejak pagi belum makan, teruskan puasanya. Barang siapa yang sejak pagi sudah makan, berpuasalah. Ini hari Asyura. Nah, dalam keadaan Asyura itu wajib sebelum Ramadan. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, kenapa beliau rahimahullah, seseorang yang makan dan minum sejak pagi, yang dia menyangka ini masuk bulan Sya'ban, nah, khotok, keliru dalam persangkaan, dianggap ini masuk bulan Sya'ban, sehingga dia sarapan, kemudian kebelah zuhur dia makan siang, nah, ba'da zuhur dia sholat ke masjid, ternyata tahu, oh ini Ramadan, nah, semuanya pada puasa. Dia belum puasa. Baik, setelah dia tahu ini Ramadan, nah, maka dia kemudian berniat menjalankan puasa semenjak dia dengar khabar tersebut. Karena dia zon. Dan ikhwan fillah azakumullah, beliau bawakan kisahnya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma.
tatkala para sahabat berbuka puasa, tatkala matahari tertutup mendung. Nah, mereka menyangka ini matahari sudah tenggelam. Setelah berbuka puasa, ternyata matahari muncul. Nah, jadi itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengkobok puasa. Nah, sehingga orang-orang yang makan dan minum menyangka ini belum masuk Ramadan, ternyata setelahnya tahu ini Ramadan, maka dia berniat semenjak dia tahu dan tidak wajib untuk mengkoboknya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seseorang itu baru tahu khabar Ramadan ba'da zuhur, maka dia mulai puasanya ba'da zuhur. Tapi tidak menjadi kesengajaan. Misal tanggal 29 Sya'ban malam itu biasanya diadakan ru'yatul hilal. Dan pemerintah mengadakan sidang isbat setelahnya. Biasa pengumuman itu sekitar 7:30 lah. Nah, ba'da isya dia tetap tidur. Jadi sengaja tidur, bangun subuh tepat-tepat sarapan. Nah, jadi itu tepat-tepat sarapan. Jadi enggak mau tahu khabar, yang penting saya mau sarapan dulu. Nah, kemudian tidak mau keluar rumah. Biasa dia sudah keluar rumah, tidak mau keluar rumah. Biasa dia mulai pagi sudah online internet, tidak mau keluar. Biasa baca surat kabar, tidak mau baca surat kabar. Nah, pokoknya yang penting saya di rumah. Nah, baru keluar suruh. Nah, oh, ternyata Ramadan. Nah, sudah sarapan, sudah makan siang, plus jajan. Nah, baru tahu. Nah, baru tahu waktu itu. Ya, niatnya waktu itu. Nah, tapi ikhwan yang dina'ah, Rasulullah, nah, tentunya berbeda antara orang yang berpuasa sejak sebelum fajar dengan orang yang baru mengawali puasanya ba'da zuhur. Nah, jadi pahala yang didapatkan tentunya enggak sama. Allah itu adil. Nah, tentunya enggak sama. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Maka tentunya ikhwan fillah yang dianjurkan Rasulullah itu betul-betul taharuf, mencari informasi. Nah, besok Ramadan atau tidak ya? Nah, jadi besok Ramadan atau tidak ya? Kalau memang kemudian ngantuk berat, nah, maka sebagian ulama menyatakan sudah mau tidur berniat. Besok kalau Ramadan, saya niat puasa Ramadan. Nah, jadi karena dia harus puasa, harus tidur, berat ngantuk. Nah, sidang isbat belum selesai. Nah, jadi besok kalau Ramadan, saya niat puasa Ramadan. Nah, jadi sebelum itu dia niatkan puasa. Nah, jadi kalau memang betul besok itu Ramadan. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Sehingga itu pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, bagi orang-orang yang baru tahu, baik, berita maksudnya bulan Ramadan di siang hari. Baik. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, tatkala beliau membawakan pendapat dan dalil dan alasan Syekhul Islam, baik, beliau menyatakan wa ta'liluhu wa jawabuhu qawiyyun. Nah, mengomentari pendapat Syekhul Islam, baik alasan beliau, nah, baik itu alasan yang kuat. Nah, tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, beliau sendiri, nah, baik, jadi beliau sendiri Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak sependapat, tidak srek di hati beliau kalau kemudian pendalilannya itu dikiaskan dengan orang-orang yang makan dan minum, baik, dalam keadaan menyangka ini masih belum, atau menyangka ini sudah tenggelam matahari.
Nah, ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Kata beliau rahimahullah. Wa kadza kha'idun wan nufaza taharata wa musafiran qadima muftiran. Demikian pula perempuan yang haid dan nifas yang suci di tengah hari. Jadi kalau ada perempuan yang haid di bulan Ramadan, kemudian pas ba'da zuhur suci dari haidnya atau suci dari nifasnya, nah keluarnya qasatul baydah misalnya, al-muhim haidnya selesai, maka dari semenjak suci sampai maghrib, baik, dia wajib untuk imsak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, tapi wajib mengkobok nantinya. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, demikian pula musafir. Nah, musafir kan tadi disebutkan tidak wajib puasa. Nah, ini ada musafir yang mau pulang. Sudah mengadakan perjalanan, sudah selesai, baik, dia mau pulang ke tempat asalnya. Nah, memang dia tinggal ke tempat asalnya. Baik. Tatkala berangkat dia tidak puasa memang dari tempat yang dia singgah, kemudian sampai di rumah dia misalnya ba'da zuhur. Nah, sampai di rumah ba'da zuhur, maka tatkala dia sudah menginjak rumahnya, posisi dia bukan seorang musafir, sudah mukim, maka dia wajib untuk imsak semenjak dia datang di rumah dia sampai maghrib. Nah, wajib imsak. Baik, ini pendapatnya muallif rahimahullah yang masuk dari Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dan ikhwan fillah jazakumullah, pendapat yang lainnya dari Imam Ahmad dan yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, perempuan yang nifas, perempuan yang haid dan musafir. Nah, tatkala mereka-mereka ini kalau nifas selesai waktu zuhur misalnya, haid juga, musafir yang datang sampai ke rumahnya waktu zuhur, maka tidak wajib imsak sampai maghrib, karena mulai awal dia tidak berpuasa. Nah, mulai pagi dia tidak berpuasa. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, man akal awal nahar fal ya'kul akhirah. Barang siapa yang dipakir sudah makan, nah, maka hendaknya dia makan di akhir siang. Maknanya enggak usah puasa terus, enggak ada imsak. Nah, ini pendapat yang rajih. Nah, sehingga perempuan yang selesai dari haidnya ba'da zuhur, kalau memang dari pagi dia sudah tidak puasa karena haidnya, ya enggak ada kewajiban untuk imsak. Nah, musafir yang masih pagi tidak puasa sampai di rumahnya ba'da zuhur, baik, tidak wajib imsak sampai maghrib. Sehingga ikhwan yang dirahmati Allah sekalian, seandainya seorang perempuan suci ba'da zuhur, pas suaminya yang bepergian sepekan, kemudian datang dari safarnya, datang pas ba'da zuhur. Nah, maka suami istri itu boleh untuk jima berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, karena keduanya tidak wajib untuk imsak. Perempuannya ini memang tadi pagi masih haid, tapi sekarang sudah suci ba'da zuhur. Nah, suaminya sejak tadi pagi enggak puasa karena musafir, tapi sekarang dia mukim. Nah, karena tidak wajib untuk imsak, boleh bagi keduanya untuk mengadakan hubungan suami istri meskipun di siang hari bulan Ramadan. Nah, karena pendapat yang rajih, tidak wajib imsak bagi keduanya. Baik, ini ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, qala rahimahullah, wa man aftara li kibarin aw mardin la yurja barquhu. Barang siapa yang tidak berpuasa karena tua atau karena sakit, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, apakah memberikan makan di kulli yaumin miskina, setiap hari seorang miskin. Tadi kita sebutkan membayar fidyah. Nah, jadi orang-orang yang enggak puasa karena ketuanya, karena sakit yang menahun, tidak ada harapan untuk sembuh, membayar fidyah beberapa ahkam yang tadi kita sebutkan. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah. Kalau kemudian seseorang yang tua enggak kuat puasa, orang yang sakit enggak kuat puasa, dia terkena kewajiban fidyah.
tapi ternyata dia tidak bisa bayar fidyah karena miskinnya, maka gugur kewajiban dia membayar fidyah. Nah, jadi tua dan miskin, nah sakit dan miskin, baik, maka tidak wajib untuk puasa dan tidak wajib untuk bayar fidyah. Nah, qala rahimahullah wa yusannu limaridin yadurruhu, dan disunahkan, dan disunahkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit yang membuat mudharat dia kalau dia berpuasa. Nah, ikhwan fi din ajab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar. Wa sahih annahu idza kana as-sawm yadurruhu fa inna as-sawma haramun, kata beliau. Dan pendapat yang benar, kalau orang yang sakit kalau dipakai puasa itu menimbulkan bahaya, maka haram bagi dia untuk berpuasa. Bukan hanya sunnah untuk puasa, tidak, haram bagi dia untuk puasa. Dia sakit, kalau dipakai puasa menimbulkan kematian misalnya, tambah parah penyakitnya, haram dia untuk berpuasa. Jadi khonifidina azakumullah, baik, orang yang sakit itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang sakit yang kalau dipakai puasa enggak ada pengaruhnya. Puasa maupun enggak puasa enggak ada pengaruhnya dengan penyakitnya. Maka wajib untuk tetap berpuasa. Nah, penyakit-penyakit ringan, sakit gigi, pusing, nah, yang kalau puasa enggak ada pengaruh dengan penyakitnya, baik, dia wajib untuk puasa. Nah, yang kedua, penyakit-penyakit yang kalau dipakai puasa berbahaya, baik, haram untuk berpuasa. Yang ketiga, penyakit orang yang sakit yang kalau dia pakai puasa timbul berat bagi dia, rasa berat, tapi tidak sampai mengakarkan kepada kebinasaan. Nah, makruh hukumnya untuk berpuasa. Yang tadi dia sebutkan sunnah untuk berbuka. Nah, ini penyakit-penyakit yang kalau kemudian baik dipakai puasa berat untuk berpuasa. Nah, walimusafirin yaksuru, dan sunnah pula bagi musafir, nah, yang mengqasar sholatnya, maknanya safar yang boleh untuk mengqasar sholat. Di situ baik sunnah hukumnya untuk tidak berpuasa bagi musafir. Nah, bukannya segini aja semula. Musafir pun di sini, nah, mana yang lebih afdal, apakah berpuasa atau tidak, ini tergantung dari keadaan orangnya yang safar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah puasa dalam badan safar. Rasul juga pernah tidak berpuasa dalam badan safar. Sehingga mana yang lebih afdal bagi orang yang safar? Nah, dilihat keadaannya. Kalau dia safar dan berpuasa dan kuat, lebih afdal untuk berpuasa. Nah, karena ikhwan fillah jazakumullah, tatkala para sahabat safar bersama Rasul dalam keadaan hari yang sangat panas, para sahabat meletakkan tangan-tangan mereka di kepalanya. Nah, para sahabat juga ada yang berpuasa kecuali Rasulullah dan seorang sahabat Rasulullah yang lainnya. Nah, dan juga di kesempatan yang lainnya, tatkala Rasul baik melihat ada seorang yang dikerumuni, ditanyakan oleh beliau, kenapa orang ini berpuasa dalam keadaan safar? Beliau menyatakan laisa minal bir as-shaum fi safar, bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam badan sahur. Sehingga ikhwan fillah semua, beliau pernah puasa, beliau juga pernah berkomentar demikian. Sehingga mana yang afdal atau demikian yang afdal tergantung orang yang sahur. Nah, kalau dia kuat, maka afdalnya puasa. Nah, karena ikhwan fillah semua, berpuasa di bulan Ramadan itu lebih ringan dibandingkan puasa qada, karena lebih banyak orang yang puasa, banyak temannya, lebih ringan dia. Kalau dia mengqadha sangat susah, sangat berat, baik, lebih afdal dia berpuasa. Tapi kalau dia pakai safar itu puasa itu berat, nah, lebih afdal dia tidak berpuasa. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, bagaimana hukumnya dihitab. Nah, jadi dirinci, baik, bagaimana keadaan orang yang safar. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, sehingga tidak mutlak
hukum bagi orang yang orang kafir untuk berpuasa dilihat keadaannya. Kalau dia kuat untuk berpuasa, maka afdalnya berpuasa. Kalau dia kemudian tidak kuat berpuasa, maka afdalnya tidak berpuasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah selanjutkan dalam pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.